Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus PO Haryanto yang menggunakan body Skylander facelift ya. Dan untuk versi yang kita gunakan adalah versi yang ini ya, yang pertama. Jadi untuk bagian atas atau dudukan wiper ini lebar teman-teman, jadi seperti itu ya. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini untuk unitnya itu sel ya, dan untuk unit ini itu dari Asik FM. Untuk harganya sendiri itu 70k itu teman-teman mendapatkan 5 unit ya. Kalau teman-teman hitung, maka untuk satu unitnya itu 14.500 ya. Dan itu sudah satu paket 70k. Tentunya teman-teman akan mendapatkan banyak unit ya. Mulai dari yang pariwisata, terus ada juga yang akap gitu ya. Oke, kita sekarang lagi berada di Pare-Pare ya. Ini kita menggunakan varian yang PO Haryanto. Terdapat beberapa varian sih teman-teman. Ada yang pariwisata, ada yang Rosalia Indah, ada PO Haryanto, dan masih banyak lagi teman-teman. Waduh. Ya kan, trafiknya ini random loh. Kapan ya buset itu bug seperti ini tuh diperbaiki gitu ya. Buset sekarang di update di 4.3.2 ya sekarang. Bahkan apa ya yang di update itu kurang begitu terasa ya. Seperti trafiknya ini masih ngebug terus. Ya pokoknya itu sih, trafiknya ini masih ngebug ya teman-teman. Ya semoga aja untuk trafiknya ini segera di update ya, karena banyak banget player yang kesel sama trafik ini ya. Padahal gimana ya, trafik itu merupakan kunci utama busit ini ya bisa rame gitu ya, selain mod gitu ya. Apalagi trafik busit ini kan udah termasuk smart trafik gitu ya, bisa nyalip, bisa misal bisa minggir gitu ya. Namun ya itu masih banyak bug ya busit ini. Ya semoga saja untuk bug-bug ini cepat diatasi gitu ya. Karena kalau trafiknya itu nggak nyaman, terus padahal bukan salah playernya ya, tapi salah trafiknya, namun bisa ini merugikan player gitu ya. Karena untuk ini anti penyok itu kan nggak ada ya. Jadi untuk kendaraan busitnya ini bisa penyok-penyok gitu ya teman-teman. Dan itu sangat merugikan banget bagi player gitu ya. Dan untuk overall dari mod ini sebenarnya itu enak ya. Namun tadi sayangnya itu ditabrak trafik jadi penyok teman-teman ya. Trafiknya emang nyebelin ya busit ini. Ya sekarang ini kenapa ya Malio itu kayak lebih tertutup gitu ya gamenya itu. Padahal kalau terbuka misal ada updatean itu dibocorkan, seperti halnya di game TOE3 itu kan lebih bagus gitu ya. Jadi tidak harus kayak open diskusi, itu enggak harus, misal cuma pengumuman saja misal Malio itu mau updateannya itu seperti ini. Nah itu bisa teman-teman, daripada tertutup tiba-tiba update terus banyak ngebug itu kan sayang banget gitu ya. Padahal game busit ini merupakan game yang cukup keren gitu ya. Oh ya kabarnya ini ya, TOE 3 bakalan ada updatean baru ya. Entah
Kalau saya baca itu kayaknya ada mod ya, mod apa saya juga kurang ngerti, karena beberapa hari yang lalu itu di Facebook ya itu ada ini apa semacam pengumuman gitu ya, updatean dari TOE 3. Itu kalau TOE 3 ada mod, mungkin ya saingan berat game ini ya, game bullshit gitu ya. Ya karena dari segi grafis itu TOE 3 masih menang jauh ya daripada bullshit gitu ya. Karena ya bullshit ini kan keunggulannya ringan ya. Jadi masih ya masih nyaman gitu ya. Masih belum ada saingan karena belum ada mod yang di game sejenis gitu ya. Weh weh. Hampir aja nabrak teman-teman. Ini untuk yang saya suka angle dari anu ya, drivernya ini mantap loh. Tuh. Kayak apa ya, blind spotnya itu lebih kecil teman-teman, apalagi dipadukan dengan spion yang besar menurut saya. Apalagi ada spion kecil juga. Pokoknya mantap ini untuk modnya. Buat teman-teman yang udah order ya nggak rugi gitu ya, karena modnya ini cukup bagus gitu. Apalagi detail, dan juga yang penting itu apa, ringan gitu ya. Karena kalau mod detail-detail, kalau berat terus HP kita nggak support, itu ya sayang juga gitu ya. Jadi kita milih yang ringan-ringan aja teman-teman. Mungkin next kita akan coba bikin ini ya, bikin project baru mungkin. Kita buat livery apa gitu ya, livery personida atau yang lainnya gitu ya. Oke, kita akan berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video percumaan kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, subscribe channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hujit Mania.